hari ini Bunda mau ngajakin Kakak Yaya sama Dede Papa buat bikin buket buat teman-teman. Buket. Nah, kebetulan besok tuh kenaikan kelas ya, Dede Papa. Ya. Dede Papa naik ke kelas mana? TKB. Dede Papa naik ke kelas TKB nih. Nah, jadi buat kenang-kenangan untuk gurunya Dede Papa, jadi Bunda mau coba bikin buket ya? Iya. Kita mau coba bikin buket karena kan sekarang musimnya lagi musim kasih buket gitu ya. Iya. Kaya, jadi kita bisa nggak ya bikin merangkai buket sendiri nih tanpa tanpa harus minta tolong orang lain. Nah sekarang di sini Bunda udah siapin bahan-bahannya teman-teman. Nih Bunda udah ada di sini ada lem tembak, ada kayak busa gitu nih teman-teman, ada gunting, cutter. Ada pita juga. Di sini ada aksesorisnya teman-teman. Nih, ada boneka. Kita tempelin boneka. Ini dia Papa dari A1 nih. Jadi di buat kenang-kenangan ya. Iya, 1A. Terus ini ada bunga-bunganya juga. Nah, ini nanti untuk buketnya teman-teman, untuk belakangnya Bunda udah bikin ini. Tadi Bunda udah bikin biar lebih cepat. Cara bikinnya dari kertas segitiga gini ya teman-teman. Terus kita bikin kayak kipas gitu teman-teman. Nah di sini ada tusuk sate juga dan ada wow. Uang. Oh iya, uangnya buat apa? Buat jajan deh. Oke, kita langsung aja ke proses pembuatannya ya. Ayo. Nah kayak ya deh Papa. Langkah yang pertama, daun-daun ini kita pasang tusuk gigi ya. Kita tempelin tusuk gigi biar nanti lebih gampang rangkainya. Semuanya. Ya, gini nih caranya. Lebih kuat lagi. Ini kita pasang ini ya. Selotip nih di bawahnya kayak gini nih. Oh. Kayak bantuin pasang selotip aja ya kayak gini ya. Aku tolongin ya. Awas nyolok saya. Iya, boleh. Papa buat mau ngambil-ngambilin, tolongin Bundanya ya. Nah, jadinya seperti ini nih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bahan berikutnya ya. Iya. Sekarang Bunda mau kasih penyangga buat uangnya nih, biar nanti gampang untuk ditusuk. Gampang buat di. Ini teman-teman, sekarang lanjut kita pasang penyangga bonekanya ya, Kak. Tolong bonekanya. Nah, nanti bonekanya bisa berdiri. Jadi kita pasang dulu. Bunda di sini pakai kawat estetik, kawat bunga ya, teman-teman. Gini Kak, deh. Jadi nanti ketika dipasang bonekanya bisa berdiri nih. Wow. Oke, sekarang kita langsung ke perangkaiannya ya. Nih, Bunda udah siapin busanya nih teman-teman. Tinggal kita kasih ke gurunya Papa ya, Dek.
teman-teman juga bisa coba ya, praktek di rumah bikin ikut bunga sendiri. Seru loh, ya? Seru gak? Iya. Dan bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah aja. Iya. Ya udah, terima kasih ya teman-teman udah ngikutin video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye-bye.